Nah, mulai dari jalan. Salam sore guys and welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, buat hari ini aku mau coba makanan dari Maidon. Itu ada di sini, namanya Dapur Maidon Acu. Ya, lihat makanan mulai dari 15.000. Di banner makanannya kelihatan enak dan keren. Permisi, Bu. Iya. Selamat sore. Sore. Apa kabar? Baik. Aku bersama siapa? Acu. Acu. Iya. Ini nama restoran ibu dari nama ibu sendiri. Iya. Acu. Acu itu artinya apa? Artinya nggak tahu dari orang tua. Aku pikir itu mungkin artinya makanan, iya, tentang kuliner. Iya. Ini kan Dapur Maidon namanya Acu. Acu, ya. Iya. Biasanya di sini ada makanan apa? Makanan nasi uduk, lontong, nasi sayur, sama emi, kari bihun. Oh, itu makanan dari Maidon apa? Makanan dari Maidon. Oh, itu. Nasi uduk dari Maidon? Iya, dari Maidon. Gitu. Enak ya? Nah, coba aja. Oke. Okay. Ini apa, Bu? Ini cunken. Cunken? Iya. Apa itu cunken? Iya, dari ayam. Oh, dari ayam. Ini makanan mau Selasa ya? Iya. Pasti. Mau habis, iya. Pasti itu. Dapur ibu rame ya? Iya. Bagus, bagus, bagus itu. Tinggal telur, ayam, udang. Itu apa, Bu? Tempe. Oh, tempe. Tempe kantang sayur. Ini menunya ya? Itu di mana yang 15.000 yang ini ya? Yang ini. Oke, aku mau satu ini yang 15. Yang lagi 15.000. Yang lagi 15. Iya. Yang ini 3. Oke, ini sekarang ya. Oke. Aku lapar banget. Ibu, ini makanan udah siap ya? Iya. Kita tinggal nungguin mie. Oke, Bu. Sama apa lagi? Sama kari bihun. Kari bihun. Ayam. Oh iya. Oke, Bu. Di sini ada banyak makanan. Aku mau nanya, Ibu udah berapa tahun jual makanan? 24 tahun. Sekarang umur berapa, Ibu? 63. 63. Oh. Bagus, bagus. Ini alamat restoran ibu di mana? Di Paramon. Yang Paramon. No, maksudnya yang alamat yang lengkap. Oh, yang lengkap. Iya. Di Pasar Paramon, Ruko Blok T nomor 3. Oh. Kota Tangerang. Nah, Kota Tangerang. Oke, Bu. Makanan kelihatan enak-enak ya. Yeah. Aku lapar juga banget, Alam, Ibu. Ya, silakan makan. Oke. Guys, ini aku pertama kali mau coba makanan dari Maidon. Aku pesan 5 macam. Mulai dari nasi uduk. Nasi uduk, nasi sayur, lontong, mie, emi dan Kari bihun. Aku mau mulai dari apa ya? Dari apa? Bingung juga. Soalnya banyak banget. Aku mau mulai dari nasi sayur. Kalau nasi sayur ada rendang juga. Ada sayur, ada tahu, ada kerupuk. Wow. Ada cumi. Lepet banget dan makanan kelihatan enak. Makanannya banyak banget. Aku pesan banyak karena aku lapar dan makanannya enak, kelihatan enak.
Mau ini? Habisin sekali, satu kali. Wow. Akhir-akhir ini kalau aku nggak pakai tangan, makanannya nggak enak. Berarti makanan mainan juga enak. Sekarang mau mulai ini. Ada ayam. Di sana ada saus dan sambal, tapi aku nggak doyan karena ini sendiri pedes. Enaknya. Ayamnya enak. Ada udang. Gimana makannya? Enak. Enak. Wow. Orang bisa habis makan banyak seperti ini tuh lebih bagus bilang mukbang kan. Wow. Sekarang mau mulai makan emi. Wow. Ada gila. Kerupuk. Santan. Ini aku pertama kali makan ini. Rasanya buat aku gak tahu ya rasa apa nih. Aku gak dengan makan ini karena belum kebiasaan. Pertama kali makan masih belum cocok. Aku hanya makan yang ada di dalam ini, kilor sama kantong aku makan. Sekarang mau lontong sayur. Pedas. Kelihatan pedas. Ya, mulai dari jalan. Ini buat teman-teman yang nonton video ini, kalau ada makanan lokal Indonesia atau makanan tradisional Indonesia di daerah kalian, komen di bawah video ya, biar aku mimpin dan bikin konten. Seperti yang hari ini bikin konten ini, ada yang komen di bawah video dan aku mimpin di sini dan bikin. Oke, sekarang mau mulai dari bihun ayam. Wow. Biasanya aku udah makan bihun berkali-kali, tapi lihat cocok. Enak, tapi ini menunya beda. Ada kambang dan ada ayam. Makanan Medan. Medan. Enak banget, aku mau lanjut dengan nasi aku. Aku udah seperti orang Indonesia, kalau makan apapun, kalau nggak makan nasi aku jadi lapar masih. Dari 5 menu makanan hari ini, aku hanya paling cocok dan suka nasi uduk dan nasi sayur sama bihun. Yang dua lontong sama ini aku pertama kali makan, gak cukup. Kalau enak, enak. Mm-hmm.
ada kacang di belakang sana. Baru aku dapat kacangnya. Mereka ada minuman sendiri juga, Makisa dari Medan. Aku mau minum. Wah, segar, murni. Okay guys, buat hari ini aku mau berhenti di sini. Sampai video berikutnya, sampai jumpa. Bye.